Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kantor Kesbangpol Kota Sungai Penuh kemarin menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus organisasi masyarakat atau ORMAS, OKP, dan LSM yang ada di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan ini turut serta dihadiri oleh Wali Kota Sungai Penuh yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintah politik dan hukum Paunal Ahyar, jajaran pegawai Kesbangpol Provinsi Jambi, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Kota Sungai Penuh Dedi Irianto, serta perwakilan ORMAS, LSM, dan OKP. Kegiatan ini bertempat di Pusat Aula Kampus 2 STIA atau STIE Desa Sekungkung, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci dengan mengambil tema peran dan fungsi ORMAS dalam membangun daerah. Staf ahli bidang pemerintah politik dan hukum Paunal Ahyar mengatakan, ORMAS maupun OKP dan LSM merupakan mitra daerah pemerintah daerah, guna mendukung dari roda pemerintahan yang sedang dijalankan. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga siap duduk bersama serta menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai elemen masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh. Jadi pada hari ini, kita ikut menjelaskan dan mensosialisasikan undang-undang ORMAS. Jadi ORMAS ini adalah mitra daripada pemerintah, bukan lawan pemerintah, perlu saya tekankan. Jadi mitra dalam membangun Kota Sungai Penuh. Jadi silakan ada masukan-masukan, saran-saran dari ORMAS, kita dari pemerintah siap menerima. Silakan untuk mengkritik, tapi kritiknya kritik membangun. Di sisi lain, Kepala Bidang ORMAS OKP dan LP Kesbangpol Provinsi Jambi mengatakan, kehadiran Kesbangpol Provinsi Jambi ini di Kota Sungai Penuh untuk menjembatani antara pemerintah Kota Sungai Penuh dan ORMAS di dalam meningkatkan peran masing-masing untuk membangun Kota Sungai Penuh ke depannya. Kegiatan hari ini adalah kita pembinaan dan ORMAS yang ada di Kota Sungai Penuh berupaya untuk memfasilitasi bagaimana peran pemerintah Kota Sungai Penuh dan juga peran ORMAS untuk bisa bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, maksimal sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan sinergitas keduanya, baik pemerintah Kota Sungai Penuh dan ORMAS. Lilis Karlina, CTV, laporkan.